Okey, hadis ke-83. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala ma li 'abdil mu'min indi jaza'un idza qabattu safiyahu min ahli ad-dunya thumma ihtasaba illa al-jannah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, tiada balasan bagi hamba-Ku yang beriman di sisi-Ku jika aku mewakafkan kekasihnya dari penghuni dunia lalu ia merelakannya melainkan syurga. Okey, jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Maknanya kedudukan hadis ni dipanggil hadis kudsi. Istilah dia hadis kudsi. Qaf dal sin ya. Hadis kudsi. Hadis kudsi ni istilah untuk apa dia? Iaitu lafaz daripada Nabi. Tapi kefahaman itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lafaz itu daripada apa? Daripada Nabi. Jadi tapi kefahaman benda itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Okey. Beza dengan Al-Quran. Al-Quran lafaz dan kefahaman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu beza dia. Jadi hadis kudsi lafaz Nabi SAW sebut kefahaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan jumpa hadis kudsi ini biasanya dalam hadis Nabi sebut macam Allah Subhanahu wa taala telah berkata. Nabi yang sebut Allah telah berkata bahawa begian-begian wahai hamba-Ku. Contoh dalam hadis yang lain Nabi pernah menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala menyatakan ana inda zanni 'abdi bi, aku beserta dengan sangkaan hamba-Ku ketika dia menyangka. Aku di sini adalah Allah Subhanahu wa taala bagi lafaz Rasulullah yang sebutkan. Okey. So jadi dalam hadis ini mali abdil mu'min indi jazaun, tiada balasan bagi hamba-Ku yang beriman di sisi-Ku kan jika aku mewakafkan kekasihnya, jika aku mewafatkan kekasihnya dari penghuni dunia lalu ia merelakannya melainkan syurga. Jadi mali abdil mu'min indi jazaun, aku bagi jaza. Bagi jaza ni bagi bagi kelebihan ataupun ganjaran kepada hamba-Ku mukmin. Idza qabattu, apabila aku menarik nyawanya, mana sini mewafatkan ya, menarik nyawanya, safiyah termi ahli dunia, daripada ahli dunia tu maka dia merelakan, maka melainkan dia tu ahli syurga kan. So jadi maknanya di sini Nabi SAW mengajar pada kita jika berlaku sesuatu kematian ya. So jadi setengah-setengah orang Arab dulu dia meraung. Dan saya tak jumpa setakat ini kan orang Melayu kita macam tu, sebab alhamdulillah maknanya pendakwa-pendakwa kita sejak dulu ajar nangis tu fitrah lah ya. Tapi meraung ni saya pernah nampak sekali, memang nangis meraung ni waktu saya buat program di China. Waktu tu saya buat program dengan TV9 di Xi'an, ada orang meninggal yang nangis meraung pukul-pukul badannya. Kata, oh ini Nabi sebut eh, sebab tak nampak orang Melayu buat kan. Dekat Mekah pun, Madinah pun tak nampak maknanya orang macam tu. Dia, oh yang meraung-raung ni lah. Ini Nabi sebut ni. Mana jangan kita meraung. Okay. Menangis beria-ria tu lah. Menangis itu fitrah. Sebab ketika anak Nabi SAW meninggal, anaknya Ibrahim, Nabi juga menangis. Itu fitrah eh. Tapi menangis yang meraung-raung ni. Itu maknanya... Maknanya Nabi kata jangan menangis macam itu. Kan abang nangis kan, buku-buku badan. Janji nak hidup sekali, ini mati dulu kan. Abang ni kan, apa tak tepati janji. Habis apa nak jaga saya ni bang. Kan? Imam mandi mayat tu, sama saya mandi, saya kan ada. Imam. So jadi, meraung jangan ya. Jadi bila mewafatkan kepada kasihnya penghuni dunia, dia merelakan. Mana kita pun kita meredakanlah. Maka baginya itu syurga. Itu antara ahli yang diuji dengan kematian. Sebabnya Allah
tetapkan bagi syurga. Jadi kedudukan hadis ini kita panggil hadis kudsi. Hadis kudsi ini hadis yang lafaz daripada Nabi tapi kefahaman hadis itu daripada Allah Subhanahu wa taala.